Polsek Pondok Gede, Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di sekitaran perumahan warga yang terpapar virus COVID-19, yaitu wilayah RT 3 RW 4 Kelurahan Jati Melati, Pondok Gede, Kota Bekasi. Penyemprotan yang digagas oleh 3 pilar wilayah Pondok Gede ini merupakan inisiatif dalam mengatasi serta menekan penyebaran virus COVID-19 yang berada di wilayah tersebut. Diharapkan agar warga Pondok Gede juga turut mendukung dengan selalu menggunakan masker jika hendak beraktivitas keluar rumah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.